Halo bro, <tuh> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Baik lagi bro ya di channel youtube gue Oke okay bro, dan untuk video yang kali ini Ini gue lagi megang saklar kanannya punya Yamaha Xmax ya Yamaha X-Max saklar kanannya ya. Nah, baik bro kita pelan-pelan uh, pahami warna dan fungsinya uh, kabel di saklar Yamaha X-Max ini yang sebelah kanan ya. Nah di sini kabelnya udah udah, udah gue kepotong ya. Jadi udah nggak ada sekun udah kepotong sudah gue ini dulu karena ini rencana itu mau diaplikasikan ke all new and max ya jadi menunya kan dia udah di drop sini Nih. jadi yang sebelah kirinya katanya buat dimmer bisa karena dia nggak mau pakai sakal fixer yang masih sakal kanannya eh, kirinya bawaan nah terus eh, uh, karenanya pakai punya ini oke okay, bro lanjut di saklar kanannya Yamaha XMAX ini itu di sini ada berapa kabel nih bro? Gue hitung dulu ya. Kabelnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, dua belas kabel bro ya. Hmm. Nah, Oke Langsung aja bro kita bahas ya Tapi sebelum bahas ini gue pahami dulu di tombolnya nih Kalau yang ini Sukun ini bro Ini untuk lampu rem ya Sweet sweet rem mas sorry, sorry buat sweet rem ya ini Sweet rem Nah di saklar kanannya Yamaha x max ini udahnya tuh itu bro jadi ke si cut engine sama starternya tuh nyatu tombolnya Jadi ya kalau cut engine begini cut engine jadi kalau pos ini pos ini cut engine off jadi on bisa starter kalau kayak ini starter yang dibutuh jadi keren ya jadi nyatu sama ini ya kalau menurut gue sih keren sih nah terus ini tombol hazardnya lampu hazardnya nah ini kalau di sini ke info ya info nah kalau kesini trip ya jadi bisa bolak balik nih bro ya oke bro langsung gue cek aja kabelnya nih warnanya dan fungsinya nah sekarang gue mau seperti dulu warnanya ya ini, bro di sini yang perlu ketahui bro ya nih di sini kan ada dua dua masa nih bro ya atau kabel warna hitam kabel warna hitam hitam kan di Yamaha kan ini masa tapi dia ini di dalam sini dia nggak nyambung bro dalam arti nggak nggak di jumper ya kan nah ini masa ini dua duanya masa bro tapi masanya beda nih jadi di, di dalam sini kesini tuh dia nggak nyatu ini masa nah terus ini warna apa nih bro ini warna coklat ya coklat polos itu ini buat sen sebelah kiri nah kok oh, iya, coklat polosnya agak gelap ya nah terus ini hijau hijau gelap ini sen sebelah kanan sama satu lagi di sini ini yang ini warnanya coklat strip putih nah ini coklat strip putih ini ini flasher bro nah kalau di sini kan Kenapa pokoknya ada itu? karena ini fungsinya buat hazard ini lo bro. Nah, ini buat tombol hazard ini. Yang tiga kabel ini. Nah, terus di sini kabel warna biru garis putih ini starter bro ya, starter. Nah, yang kuning ini, yang kuning ini bro ya. Nah, ini info bro. Ini yang ini, ini tombol info yang kuning nah sedangkan yang warna ini kan kuning sorry ini kan kuning kuning garis putih bro ya nih info nih, sini ya nih fokus oh info ya nih nah yang warna pink ini biasanya kan dia makan identik buat klakson ya tapi kalau untuk sebelah kanan ini buat trip bro nih nih, nih. ya Nah, yang warna eh uh, merah polos. Nah, sama merah garis hitam ini, Bro, nih. Ini cut engine bro. nih, Bro. Nih. Ini. Ya kan? Nah, terus yang ini lampu rem, Bro, ya. Yang ini nih. Nih. Oke. Okay. langsung aja bro gue tes dulu ya cek langsung dicek aja ini gue cek ini pakai mode tester atau pemeter yang tadi buat ngebuktin yang ini nih bro nih bahwa yang kabel warna hitam ini di dalam sininya dia nggak nyatu coba gue tes Sebelum itu gue cek dulu ya nih, kayak ya, nih, nyambung ya. Nah sekarang kita tes, yang masa ketemu masa nih. Tuh bro nggak nyambung ya? Jadi nggak bunyi ya? Nggak nyambung. Yang walaupun masa ketemu masa kan, awal eh, belum sama-sama masa. Nah tapi sedangkan yang ini nih bro nih. Yang trip fokus, yang trip sama info perlu diketahui aja bro. Karena dia tuh posisi posisinya anteng begini. Nah, dia tuh kabelnya tuh udah nyambung. Nah, kalau misalkan dipencet gini, itu malah mutus, Bro. Sama juga kalau di sini juga sama sama malah mutus. Nah, sekarang kita cek nih, Bro nih. Tadi kan kabel trip kan warnanya kan pink sama pink sama kuning garis putih ya dan satunya itu masa bro karena di menu Yamaha itu mainnya masa. Nah ini masanya satu ini buat starter satu ini buat buat tombol trip kita cari bro yang tombol trip kita tes dulu dicoba pakai yang ini yang bunga posisinya. Kalau antara ini sama ini sih udah nyambung nih ya, bro nih misalkan yang yang putih garis eh kuning garis putih sama pink nyambung kita coba nih tes. nyambung kan nah, karena dia posisinya nyambung nah sedangkan di sini sama masa kita cari masanya nih bro yang mana nih ada, harusnya ada yang nyambung satu ini bukan berarti yang ini nih bro masanya nih duanya bukan bro. No. Berarti yang tiga ini, yang tiga ini, ini fix, ini fix tombol ini ya. Trip dan info yang tiga ini. Nah sedangkan yang ini masa ini sama ini starter nih, dua ini starter. Nah terus, nih, yang ini hazard nih bro, ini hazard. belum warna hijau, hijau gelap, coklat gelap sama coklat garis putih. Cut off engine-nya itu pakai ini bro nih. Hit uh, merah polos. Nih, merah polos sama merah garis hitam. Lampu rem ini bro, merah garis putih, sorry. Nih. Merah garis putih sama hijau garis kuning. Oke. Okay. Bener gak nih diiniin? Apa karena apa gue salah cuman asal nebak atau gimana? Coba sekarang buktikan bro, oke? Okay? Kita buktikan. Ada udah ini buat ngebukti. Eh ada apa meter udah? Kita buat ngebuktinya pakai lampu bro, ya? Nih, besok pakai lampu. Ini udah pakai lampu sen ya, led sama gue pakai adaptor nih bro 12 volt ya oke okay sekarang kita tes dari lampu sweet rem dulu bro ya ini sweet rem oke okay, ini sweet rem untuk adaptor sekarang gue mau main masa adaptor ini yang positif dari lampu led langsung dapat ya harus positif dari adaptor nah sedangkan masanya aja nih bro nih masa yang warna kuning sih ya masanya kita sambung ke sini untuk lampu rem eh sweet sweet lampu rem ya itu kabelnya ini nih bro nih Hijau garis kuning sama merah garis putih kita sambung satu nih yang masa dari adaptor sambung satu. Nah terus satu lagi masa dari lampu LEDnya kita sambung ke kabel warna hijau garis kuning. Nah bro. Oke, okay, sekarang kita tes. Ini kan gak ada tombolnya. Aku pakai gunting ya. Buat ngejumper aja. Oke. Okay. Nah, nih. Di tes. Uh, anggap aja nih guntingnya ini sweet handle remnya. Ditekan. Tuh. Nyalakan, bro. Lepas. Kan, lepas. Kan, lepas. Oke, okay, bro. Ingat bro. Ingat lagi nih. kabel switch rem di saklar kanannya Yamaha x -Mac. itu warnanya nih merah garis putih sama hijau garis kuning ini berdua nih ya ini dua nih oke udah sekarang kita beralih ke sini bro satu ke ini dulu ya ke cut off engine ya nih nih tombol cut off engine nah cut off engine itu kabelnya warna merah sama merah garis hitam ya oke okay. sekarang kita sambung sini satu sini satu lagi yang masa dari lampunya kita sambung ke warna hitam eh merah garis hitam tuh bro langsung nyala kan nah ini sebenarnya posisinya begini tuh jadi kalau di starter kayak gini nah masih hidup dia tuh tapi kalau di atas segini dia mati nih bro Pencet ya kan Nyalain lagi tengah-tengah tuh nyalakan mati lagi kata off engine aktifan oke okay? oke okay bro ya kabelnya warna apa kabelnya warna merah polos nih yang kata of engine nya merah polos sama kabel merah garis hitam oke okay bro ya lanjut lanjut ke tombol starter tombol starter di Yamaha x -Mac. kabelnya itu warnanya hitam ingat nih bro ini hitam yang ini ya ini hitam yang ini kali hitam karena dua satu buat starter satu buat menu ini hitam yang ini satu masa ke sini Nah, ya kan? Kemudian yang satu lagi ke kabel warna hijau, warna biru, sorry. Warna biru garis putih ini. Nah. Oke, okay. kan? Nah, sekarang kita pencet nih, Bro. Nih. Nah. Fokus nah. 1 2 3. Tuh, Tuh. nyala kan, Bro? Ini starter, Bro. Ini starternya. Oke. Okay kabelnya warna hitam sama biru garis putih oke lanjut kita ke tombol hazard atau tombol lampu darurat apa ya lampu emergency apa lampu apa namanya pokoknya lampu senyala dua gitu kata orang ini awam nih itu biasa kalau Yamaha warnanya nih bro pleasure nih fokus ya fokus 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 nah ini pressure, ini sensor sebelah kiri nah ini sensor sebelah kanan nah karena di sini kan cuma langsung nyatu gini aja nih bro tak tuh jadi sebenarnya nih uh, eh kalau buat jumperan tuh harus pakai semua ya tapi kalau buat ganti tombol kita ambil yang salah satu aja ya bro karena ini sama ini tuh eh uh, udah nyambung sebenarnya nih. Kita tes ya. Ini posisi on bro ya. Nih posisi on. Yang satu ini kita sambung ke flasher ya. Ini. Nih. Ini posisi tombol udah on bro ya. Nah ini tinggal disambung salah satu aja nih bro. Ini udah nyala. Nih kita sambung di sini ya. Di warna hijau garis warna hijau gelap. Tuh nyala kan bro satu lagi di sini nyala juga tuh kan sini nyala sini nyala jadi nyambung kemana aja bisa nih bro tuh kan hazard matiin nyala sama ke yang warna hijau juga dulu nih begitu juga karena sen sebelah kiri sebelah kanan tuh nyambung jadi dua-duanya nyala harus Oke okay, bro ya paham bro ya lamp tombol lampu hazard udah, nah tinggal tiga kabel nih bro ya, tinggal kabel nih tiga hmm. kabel, nah, pink putih garis eh kuning garis putih sama hitam masa, oke okay. ini posisi kayak gini ini si tiga-tiga kabel ini nyambung bro Fokus Nah Nah Ya bro ya Oke sekarang kita coba Yang satu yang kabel dari ini Dapatnya warna hitam Hmm. Sekarang yang warna pink ini warna warna kuning. Kuning dapat kuning. Nih. Ini si lampu kalau 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 ini disambung, Bro, dia langsung nyala nih, Bro. Nih, tuh. Ya kan? Langsung nyala kan karena dia posisinya posisi normally open eh normally close jadi posisi Diam dia langsung udah connect tapi kalau dipencet ini malah mutus nih bro ini info ya kan oh sorry bro ini trip ya yang kabel kuning garis putih itu trip nih dia malah malah mati tuh kan bro tuh pas tekan lepas tekan lepas tuh kan bro begitu juga yang warna pink bro ini yang warna pink ini ini kan yang kuning ini kita lepas yang kuning ini kan buat tombol trip nah sedangkan yang warna pink ini ke info nah ini yang pink ini ke info pas begitu si ini sambung dia langsung nyala bro tuh nyala kan ya kan nyala kan nah pasti si pencet ininya infonya nih fokus ini bro terlalu gue ini nah Nah, ini pencet mati, nih, bro. Tuh, ya kan? Pas, set, pas, tekan, pas, tekan lagi, lepas. Jadi, gitu, bro. Dia tuh normally close, jadi dalam posisi yang begini, si antara kabel pink sama kabel warna hitam itu uh, udah nyambung, Pas dipencet dia malah mutus. Ya Bro ya, tuh kabelnya yang menu itu hitam polos warna pink sama warna kuning garis putih. Tapi ingat Bro ya, mas hitamnya ada dua nih. Hitamnya ada dua perlu dicek dulu. Hmm. Oke Bro ya, semoga dapat di Hmm belum lagi bro nih Tadi yang ini nih yang ini, yang ini Yang ini yang tiga ini nih Nih ini Ini tombol buat tombol lampu Eh buat tombol lampu sorry Buat tombol trip dan info ya Nih Yang pink yang warna pink ini Info dan yang warna kuning garis putihnya itu buat trip ya nah kemudian nih tiga kabel ini nih warna itu eh, dua, dua kabel dua kabel ini biru garis putih sama hitam ini tombol starter bro ya. Ya. Kemudian coklat garis putih, hijau gelap sama coklat agak gelap polos. Nah, ini tombol lampu hazard bro ya. Nih. Tombol ini nih. Ya. Ya, tombol hazard nih. Kemudian eh, merah garis hitam sama merah polos ini buat ini, Bro. Nih. Cut. Nih, cut of engine, Bro ya. Nih. Dan yang dua kabel ini merah, garis putih sama hijau garis kuning itu di sekun rem, Bro ya. Oke. Okay. Oke, okay Bro. Mungkin gitu aja. Pembahasan tentang warna kabel dan fungsinya di saklar kanan Yamaha X-Max ya. Karena ini kalau menurut gue saklar ini recommended banget ya buat custom. Karena di samping uh, tampilannya kece kalau menurut gue ya keren ya. Jadi tombol saklar makasihnya ini juga tombolnya banyak bro Udah aja tadi ini. Nah, kalau yang misalkan eh, belum buah, apa sih? Belum ada menunya misalkan motornya ini bisa buat lampu tambahan atau hujan menipuk. Jadi manfaatnya banyak banget. Oke, bro sekian dulu video dari gue ya tentang pembahasan saklar kanan Yamaha Xmax. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Oke, bro jangan lupa dukung channel gue dengan cara like, comment, share, and subscribe, bro ya. Salam dari gue bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.